yang berenam ini Aca, Violi, Nia, Yukaulia, Widya sama Fani. Sekarang tinggal berempat itu. Yang akrab itu tinggal berempat orang. Sebenarnya kami sebenarnya yang berenam itu juga dekat. Cuman mereka jarang bisa diajak main. Jadi yang sering ngumpul pada orang itu antara Aca, Nia, Violi, Yukaulia sama si Isa. Kalau si Rasa belum gitu, Rasa beda lagi. Aca teman sama Nia dari pertama kali masuk INS bang. Awalnya tuh Aca ada 4 sama Violi, Aca, Widya sama Nia. Kalau menurut Aca Nia tuh anaknya gigih banget. Gigih tuh kalau misalkan pengen sesuatu, dia bakalan usahain yang pokoknya dia harus bisa gitu, dapetin apa yang dia mau. Terus pernah nggak mungkin dulunya mungkin sering ngasih cerita-cerita sama Aca gitu ya? Ada nggak kata-kata yang mungkin agak berkesan di rumahnya terhadap Aca? Apa kesannya? Kalau yang terakhir ini abang ya, sebelum Nia pergi, Nia bilang, dia kan sempat curhat masalah kuliah kan sama Aca bang. Terus disitu Nia bilang, semoga kita sama-sama bisa mewujudkan cita-cita kita ya, semoga kita sama-sama sukses, katanya kayak gitu. Itu sih bang yang paling, yang terakhir. Kamu tadi ceritanya Nia Bali Honda kan? Iya, Nia pas waktu itu kan Aca pernah beli motor gitu kan bang. Jadi Aca ajak Nia pergi latihan silat. Aca kan biasa kalau latihan silat tuh selalu berdua kemana-mana sama Nia sebelum kami dipisah ranting. Jadi sebelum itu tuh Nia bilang kayak gini, aku pengen lah beli motor Ca, kata dia kayak gitu kan. Iya, aku pengen beli motor. Bagusnya motor apa ya Ca? Scoopy atau Vario, kata Nia kayak gitu kan. Vario. Terus Aca bilang, mending Vario karena Nia kan tinggi ya kan bang. Terus bilang mending Vario. Terus katanya tapi Scoopy juga bagus loh Ca, kata dia kayak itu, kayak elegan gitu katanya. Terus Aca bilang, tapi kalau menurut Aca Vario sih. Di situ Nia, yaudahlah pokoknya aku kalau nggak Vario Scoopy, kata dia gitu. Aku pengen Scoopy warna merah, katanya. Jadi pas Aca ngelihat motor baru nyari ini Aca kayak pinyak-pinyak. Nangis langsung ya? Enggak sih bang, lebih ke sedih. Iya, terharu gitu. Jadi kita yang tercapai. Sekarang menangis boleh, nangis. Terus kalau warna merah itu memang warnanya warna kesukaan. Kesukaan rumah kan? Enggak, karena waktu itu ada kakak Taboga, guru Taboga, dia punya motor Scoopy persis kayak yang punya Rini sekarang. Itu Nia, iya ternyata Scoopy tuh enak ya Cam bawanya gitu-gitu kan. Terus aku pengen lah warna merah juga kan. Bisa kesampaiannya nih Cam ya. Kesampaiannya mudah-mudahan Rini bisa gitu. Amin. Ya pas pilih datang kemarin aja udah gak kemarin. Awalnya Violi cuma ngabarin pas mau berangkat malam itu kan bang. Terus Aca nanya kapan kita ziarahnya bareng, Aca mau nemanin gitu kan. Tapi Violi gak ada bilang, gak ada dibalas. Pas waktu Aca nengok leh orang siang-siang, Aca lagi di rumah buta posisinya kan bang. Di situ Violi nangis-nangis di makam. Jadi Aca langsung samperin, pas Aca samperin ternyata Violi udah pingsan di itu. Iya. Ya kemarin kita lihat pas Violi pingsan, Acanya baru nyampe di balik kamar. Iya. Jadi baru dapat kabar ya waktu Violi lihat. Iya, Aca lihat lah orang. Jadi sampai sorenya itu masih sempat ketemu sama si Violi. Masih bang, siang Violi pingsan, jadi kan Violi pulang. Habis itu Violi ngechat, nanti aku kesana ya, Violi pengen ketemu sama mama angkatnya Nia bang, Buta. Jadi sempat ngobrol bentar, terus ngantarin Violi lagi ke tempat sebelumnya. Karena dia mau berangkat ke Pekanbaru. Malam itu harus balik juga. Iya, karena Violi kan ada kerjaan besoknya bang. Terus aja kalau gak salah, rantau ke Batam. Aca sempat ke Batam, karena ada acara keluarga juga awalnya. Pas waktu Nia
dikabarin hilang, Aca sempat pengen pulang karena tapi keluarga nggak ngizinin, takutnya kenapa di jalan, karena kan dari Batam ke Padang tuh lumayan ya bang ya. Aca dapat kabar bahasanya almarhumnya ini. Pas hilang Aca dapat kabar dari Yuka, pas Nia udah nggak ada Aca dapat kabar dari Violi tanggal 8 September sore. Berarti Aca sama Violi udah merantau juga, sama-sama merantau. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi dulu duluan si Aca yang pulang dari kampung. Iya bang. Iya. Jadi kegiatan Aca sekarang di kampung apa? Aca nggak ngapa-ngapain, masih di sini dulu. Sampai akhir tahun mungkin. Mau lanjut kerja atau kuliah? Insya Allah tahun depan pengen kuliah. Iya. Mudah-mudahan kecapai Aca. Terakhir Aca ketemu sama almarhumahnya? Aca terakhir ketemu tanggal 18 September sebelum Aca ke Batam. Waktu itu kan ada acara pawai di kayu tanam. Terus di situ Aca ketemu sama Nia, sempat jalan bareng gitu, kayak ngikutin orang pawai, tapi nggak sempat cerita banyak. Sampai Agustus ya? Iya. Sampai 18 September. Ini kejadiannya kan tanggal 6 September ya? Iya. Waktu itu aja udah ke Batam. Karena Violi sama dia ini dari SMP. Terus Violi juga pernah cerita kan, pas waktu ayah Violi meninggal, itu kan lagi daring kan posisinya. Jadi si Nia ini yang bantuin Violi ngerjain tugas-tugas Violi. Terus yang Aca lihat juga, Nia sering bayarin uang kas Violi kalau Violi nggak ada uang. Ada lagi yang mau disampaikan? Hah? Mungkin bisa juga Aca sampaikan hikmah atas peristiwa yang terjadi ini mungkin buat teman-teman kita yang lain. Kalau hikmah untuk Aca, Aca bisa dekat sama keluarga Nia segininya. Karena sebelum ini Aca nggak sedekat itu sama keluarga Nia, sama Rini, sama Yang. Aca bisa kenal sama Nanang, atau Kiki. Terus Aca bisa dekat juga sama mangkatnya Nia. Karena sebelumnya Aca nggak dekat sama sekali. Nah ini Cak, kemarin Violi kan cuma satu hari di sini ya. Alasannya kenapa Cak Ben cepat banget gitu pulang? Ya karena kan Violi ini jadi kasir ya bang. Jadi nggak ada yang gantikan. Itu tuntutan pekerjaan juga. Aca nyampe sini kapan? Aca sampai sini tanggal 15 kemarin. 15 Oktober. Oktober. Berangkat dari Batam, Aca langsung sampai, Aca langsung ke rumah mama angkatnya Nia. Di mana tuh Pak? Rumah angkatnya di mana deh? Rumah ibu Anita. Anita, ya. Pemilik pelaminan. Terus pesan Aca buat generasi muda kira-kira apa? Kalau Aca sesuai dengan pengalaman Aca, lebih peduli sih sama sekitar, sama teman-teman. Karena bisa dibilang Aca dulu lebih bodo amat sama teman, kurang peduli. Jadi kalau menurut Aca, selagi mampu bantulah sahabatnya gitu. Sempat-sempatin untuk ketemu, kita kan nggak tahu. Gak tahu ya, nggak tahu takdir apa yang harus kita lalui. Ya. Berarti intinya tetap jalin komunikasi ya sama teman-teman yang biasanya agak jarak, jauhi, dekatin gitu kan. Komunikasi yang utama berarti ya. Terima kasih Aca bincang-bincang sore kita bersama teman-teman semua di sini. Semoga kedepannya Aca lebih semangat lagi, walaupun udah nggak ada lagi sahabat dekatnya. Sini yang pasti kita tetap terus kirim doa yang terbaik buat Nia, dan juga keakraban antara Aca, Violi dan Yuka yang masih tersisa gitu. Ada 3 orang sahabatnya lagi dan ada yang 2 lagi yang mungkin dirantau juga ya. Kalau Fanny kerja di Cicincin. Oh, Fanny kerja. Kalau Widya udah pulang ke Damasraya tempat orang tuanya. Berarti udah jauhan lah. Iya, udah LDR. Iya, jadi artinya nanti kalau walaupun kita berjauhan, tetap jalin terus komunikasi sama sahabatnya ya. Yang penting sahabat terbaik itu ibaratkan itu udah keluarga. Keluarga kan enggak harus saudara, iya kan? Jadi keluarga, sahabat dekat kita itu sudah dianggap saudara sendiri. Bahkan kadang lebih dekat dari saudara gitu, iya kan?
Jadi untuk itu kalau bisa Aca kedepannya tingkatkan terus persahabatannya. Jangan lupa untuk terus berkirim doa kepada sahabat Nia. Semoga Nia tenang di sana, karena mereka Nia adalah bidadari surga. Semoga nanti kita-kita yang ditinggal juga bisa nyusul dengan bidadari surga juga. Terima kasih Aca. Terima kasih juga ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.